Jadi fasilitas audiovisual itu kita pandang penting sekali untuk kemudian jadi bagian capturing, merekam, mendokumentasikan gitu. Yang di IFA itu sebenarnya versinya itu versi analog ya, ada visualnya. Jadi dulu ada versi VHS, ada versi V8, mini DV, sampai kemudian dia dirubah ke cakram, audiovisual, terus kemudian sekarang digital semua gitu. Jadi hampir semua material dokumentasi yang kita kumpulkan itu sebagian kaitannya dengan audiovisual. Kita masih menyimpan analognya, tapi dalam bentuk digital kita juga masih kita memproduksi itu karena bagian dari preservasi gitu. Volume ini anu ya, apa arsip ya. Yang fisik sebagian kita taruh di pusakaan. Itu ada katalog, ada buku referensi, ada sumber-sumber dari newsletter dan sebagainya, ada terbitan-terbitan teman-teman indie, komik dan sebagainya. Itu sekitar kalau di IFA mungkin hampir 100 ribuan buku. Terus yang di arsip di atas, di lantai atas ini ada banyak juga, karena kita masih menyimpan berkas-berkas dari clipping dan sebagainya, itu sekitar 10 ribu juga ada gitu. Terus masih kita menyimpan koleksi yang tadi kita sebut arsip-arsip audiovisual yang fisik itu sekitar 4 ribuan juga ada. Jadi cukup banyak sebenarnya koleksi kita, walaupun dalam versi digital, tapi kemudian arsip itu semakin besar dan semakin banyak gitu. Tentunya kalau sekarang sih, kalau dikumpulin semua itu 150 ribu pasti ada dokumen-dokumen kita. Merawat arsip fisik yang tadi saya sebutin, VHS, film, foto-foto, print, buku-buku, clipping dan sebagainya, itu memang sudah kita mulai untuk dibikin digital. Itu salah satu bentuk preservasi kita sih sebenarnya. Bisa aja dibikin program sekalian, memutarkan satu video dari koleksi analog atau kemudian membaca clipping dari tahun berapa, itu kan salah satu bentuk. Jadi tidak hanya jadi kerja rutin, tapi kerja rutin plus bisa diprogramkan, itu kayaknya lebih menarik, lebih menantang. Arsip atau dokumen itu kan ini ya, apa, hidup sepanjang masa ya. Arsip yang kita simpan atau kita kelola kadang-kadang ada relasinya dengan hari ini, dan kita menemukan itu semua di dokumen-dokumen kita yang jadi cukup langka. Terus kemudian kita tahu bahwa ini ya apa narasi besarnya tentang maunya kalau di IFA itu tentang seni rupa. Melihat kembali arsip kita itu jadi cukup urgent supaya kita tidak mengulangi dengan mungkin dengan pendekatan yang lebih apa ya, lebih standarnya lebih dari itu.